saya sangat mengapresiasi sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh panitia yang tergabung dalam Transportasi Bali, di mana salah satu upaya kita dalam rangka kita untuk mendapatkan, untuk mencetak atlet-atlet bola basket khususnya di Provinsi Bali, tidak cukup kita hanya membuat event saja, tapi yang lebih penting lagi adalah hulunya kita harus menyiapkan perangkat daripada pertandingan itu sendiri, yaitu salah satunya dengan melakukan penataran penyelenggaraan pelatih dan wasit. Langkah ini juga tidak cukup hanya sampai di sini. Karena apa? Karena bagaimanapun juga, terutama Bapak Ibu selaku peserta penataran penyegaran baik itu pelatih maupun wasit, ini mempunyai tanggung jawab moral dalam rangka kita untuk menggaungkan, mensosialisasikan, mendorong agar atlet-atlet muda kita di Provinsi Bali ini bermunculan. Ini penting. Jadi tidak cukup hanya event aja, tapi kita sudah mulai berangkat dari hulunya sekarang. Kenapa? Karena dengan ada beberapa pelatih sekarang ini, apalagi akan memiliki lisensi nantinya, tentu tanggung jawabnya bagaimana dia akan punya anak ini. Sayang sekali bapak-bapak ibu ini punya SIM, tapi nggak punya anak buah. Nah ini tanggung jawab sekarang. Minimal bapak ibu ini kalau bisa mendorong ada klub, gitu ya. Semakin banyak ada klub, potensi akan berkembangnya bola basket di Bali akan semakin besar. Itu pasti. Oleh karena itulah, maka bapak ibu selaku pelatih dan wasitnya adalah menjadi garda terdepan dalam rangka mendorong untuk mencetak atlet-atlet kita di Bali.